janganlah gelisah. Teman-teman, saya yakin teman-teman di rumah pada goyang heboh semua juga naya. Ya pasti aku pasti. Waduh. Si Ajun eta Ajun goyang Ajun. Oh, goyang pasti Kang. Selalu goyang. Alah. Ini teh begini, Jun. Gimana Kang? Ayu sampai sekarang teh belum ketemu, belum muncul. Alas, ya? Itu bahaya Kang. Jadi mau tidak mau kita main sketsa dulu, setuju nggak? Oh iya setuju. Ya, iya dong. Sambil nunggu Ayu merenjunnya. Ya. Setujunya yang bareng atau setuju? Setuju. Oke. Nah dikisahkan persahabatan Ruben dengan Ayu Ting Ting itu sudah sangat lama. Nah kali ini Ruben dan Ayu akan membicarakan tentang jodoh yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Bagaimanakah ceritanya? Hayu kita tonton sasarangan manga. Heboh. Ayu. Ayu. Sini yuk. Ih Uben kemana aja sih? Aku nyariin dari tadi Uben. Ada. Ih sini. Kok sih? Ayu sekarang makin montok ya, Yu. Iya. Ruben nggak tahu ya? Nggak tahu. Aku minum penambah nafsu makan, beras kencur. Montok. Gitu. Melebung. Begitu, Ben. Iya. Kenapa sih? Kok mukanya sedih kayak gitu? Aduh, gimana ya? Aku minta dicariin itu loh, Ben. Aduh, gimana pacar. Ya? Pacar. Bukan suami. Pak, itu calon suami. Ya cari pilih salah satu di sini nih. Pilih. Ya kagak ada yang nolak. Mama siapa aja atau Alvin? Tuh. Mama siapa aja kan? Oh, siap-siap tapi bukan pemajikan kamu. Punya istri semua. Punya istri semua bagaimana? Dah saya capek tuh jadi yang kedua terus. Hei, cerita asli ya. Ayu, ya, udah mendingan sekarang cari yang setia aja, jujur. Terus cari yang memang bener-bener sayang juga sama Bilqis. Oh, justru memang pengennya tuh yang seperti itu tipenya, yang tanggung jawab, yang setia, sayang sama anak juga. Tapi ada apa enggak? Ada. Beneran pasti ya? Ada. Ya udah aku serahin deh ke Uben. Sok cariin, minta tolong aku mah. Kadang-kadang kalau sabar kembalian odol juga dapet kayak begitu. Yeah. Itu mah tenang aja. Sabar pokoknya. Nggak mau sabar. Ini udah terlalu lama menjanda aku teh. Iya, janda juga terlalu lama jangan. Oh, makanya cepetan cariin Uben. Iya, makanya ini lagi mau dicariin. Saya akan carikan laki-laki yang setia buat Ayu Ting Ting. Laki-laki yang sayang keluarga. Benar. Laki-laki yang sayang sama ayah ibu. Benar. Sayang sama Siva. Ya. Sama Bilqis. Dan yang pasti laki-lakinya harus royal. Uben ya, tapi di mana ngomong-ngomong laki-lakinya? Ini. Kenapa ini? Kesurupan. Kenapa? Dia minta dicariin laki-laki, ya kan? Nah, ibarat artinya dia minta dicari. Kamu mencari laki-laki? Iya, calon suami. Saya di sini adalah pakar dan konsultan perjodohan. Di mana? Apabila seorang wanita memerlukan seorang lelaki, saya bagian. kamu kan sahabat aku akan mencarikan pasangan yang cocok untuk kamu. Ada namanya Kang Uce Renge. Dia tapi sudah punya istri sekarang, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ada yang masih sendiri. Saha. Ucok Yusuf. Ya, sendiri. Karena dia sama si terosnya udah acak-acakan. Yang ketiga, ada Budi Nolol. Kenapa Budi Nolol? Karena matanya bolotot. Kamu tinggal milih yang mana. Terus? Tapi kalau mau yang lebih baik lagi, aku ada. Tenang. Ada ya? Tenang. Benar. Mau kayak seperti apa? Aku mau tanya dulu dong, Mer. Seperti apa? Maunya seperti apa? Maunya kayak apa? Aku ya pengen yang tanggung jawab. Sayang sama aku, sayang sama keluarga. Sayang aku kan sama... ada anak. Benar. Itu setia juga, terus royal. Hayang nu beunghar kitu tame tepedet ka pamajikan. Tenang, ada orang kaya namanya Tony Brul. Iya. Dia kaya sekali. Tapi ya ngedenger dari namanya aja Tony Brul gitu udah ininya. Iya. Kumaha gitu tah. Bukan Brul, blur kali. Oh, blur. Halo. Sebutnya blur. Iya, Pot. Ruben. Iya, Pot. Sekarang teh Ruben sama Sule akan membantu Ayu ceritanya untuk mendapatkan jodoh. Iya. Nah, bener, aku Ayu mah istirahat saja sama saya. Maksud saya. Kalau cepot sama ini. Saya istirahat di sini, begitu. Kalau cepot sama ini? Iya, Ayu nanti ke belakang dulu, begitu. Bagaimana si Cinong di rumah? Begitu. Tenang, tenang. Aku kasih. Ayu istirahat dulu ke belakang. Udah, Ayu istirahat dulu. Nanti aku istirahat dulu. Beneran ada ya? Aku cariin. Oke. Sama Ruben. Beneran ya, nanti aku cari lagi. Kita cariin. Ben, kita bantu dia. Oke. Karena seorang sahabat itu harus kita bantu supaya dia bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Aku ada si Agus Kumis. Lu inget kan? Ingat. Si Agus Kumis tapi dia nggak ada kumisnya. Gua heran sama dia. Nggak ada? Iya. Jadi siapa dong, Le? Iya, dia tuh kaya, Ben. Iya. Orangnya kaya, ganteng. Tapi kelemahan dia satu. Apa? Giginya lemas. Jadi ngaplek. Gitu. Kok giginya ngaplek? Udahlah, lebih baik cariin aja jodoh yang beneran lah, Le. Dah, kita datangin aja nih. Dua pilihan, nanti lu yang tes kira-kira cocok nggak buat si Ayu. Oke. Ya. Mau kawin jangan ditunda-tunda, jangan cekin, jangan cuma mencoba, jangan satukan cinta, rasakan cinta, jangan tunggu lama-lama, ya kawin saja, kawin, ya kawin saja, kawin, ya kawin saja. Yo, apa? Bala-bala. Ini Ben, tahu kan ini siapa? Siapa nih? Bala-bala. Tahu kan ini siapa? Siapa? Ini Ipan Gundala. Lu dari lagunya juga tahu dong, temen lu. Ben, masa lu lupa sama gue sih, Ben? Gue kan mega bintang, super mega bintang. Ih, kebangetan. Enggak, dia super mega wahana. Apa? Dia ini, super mega bintang, mega wahana. Wah Ujang, Wah Ucup, Wah Ucek, semuanya ada. Gimana Ben? Bisa aja deh. Gimana Ben? Kamu nyolek-nyolek, kenapa? Aku kolorna loh. Coba Ben. Aduh, emang lu bener mau niat ngelamar Ayu? Gue itu udah ngomong kan, gue juga udah samperin Umi Kulsum. Terus? Ayah Rojak udah samperin. Terus? Apa sih yang kurang dari gue, postur gue udah paling oke. Dibandingkan sama cowok-cowok Ayu yang lain kan gue yang paling tanggung jawab ya. Nah. Ya kan? Kenapa lu suka sama Ayu Ting Ting? Bagus, pertanyaan yang bagus. Aku setuju. Kenapa lu suka sama Ayu Ting Ting? Lu kan udah gue curhatin waktu itu. Oh iya, lu kan pasti udah tahu dong, ini kan temen lu. Pasti sering